Pasinan ya. Iya, ini perlengkap kurangan daripada kru kapal, kemudian juga ada sembako yang sempat dievakuasi atau diselamatkan oleh. Itu yang kami terima laporan. Kemudian anggota piket langsung turun ke TKP, memang benar ternyata tadi memang benar bahwa kapal Cantika Persada tenggelam karena akibat arus yang kencang dari arah selatan ke utara. Sehingga kapal tersebut benturan dengan kapal yang lain di bagian lambung sisi kiri depan mengakibatkan kebocoran. Kemudian masuk air hingga menyebabkan kemeringan. Kemudian evakuasi korban dilakukan oleh piket pelari sendiri, kemudian juga patroli angkatan laut, kemudian juga dari KPLP, kemudian juga dari Syah Bandar, kerjasama dan Pelindo untuk evakuasi korban. Berapa kapal yang diselamatkan? Saat kejadian ada 16 orang kru kapal yang berada di atas kapal dan alhamdulillah mereka semuanya selamat. Ini mengangkut berapa? Muatannya pupuk sejumlah 1.600 ton. Itu berangkatnya dari jam berapa tadi itu? Ini informasi keberangkatannya nanti besok. Jadi hari ini mungkin persiapan kemudian terjadi benturan kapal karena arus yang kencang tadi mengakibatkan kebocoran dan selanjutnya ABK-nya dibawa kemana nih? Untuk sementara kru kapal kami samankan di sini, kemudian kami serahkan ke Syah Bandar untuk perintahkan lebih lanjut. Berarti pupuk ini sudah tidak bisa diamankan ini? Sementara memang sudah tenggelam. Tenggelam sebagian di air. Kalau barang-barang milik kru kapal? Barang-barang yang milik kru kapal berupa perlengkapan perangan maupun sembakonya mereka sempat sebagian diselamatkan. Untuk kerugian? Kerugian kami belum bisa tetap jadikan, karena kami masih belum terlihat.